proses pembuatan kopi americano dan espresso ala kopi Prabu. Oke guys, ini adalah kopi yang kita gunakan untuk membuat americano dan espresso. Yang pertama, americano. Pertama-tama kita siapkan takaran americano. Oh iya, takaran americano itu lebih besar daripada espresso ya guys. Oke. Setelah kopinya siap, lalu kita tuangkan ke dalam takaran. Dan kita ratakan seperti ini nih. Setelah rata seperti ini, lalu kita nyalakan mesin kopinya. Nah, jadi gelas yang digunakan itu berisi air guys, setengah. Jadi kelihatan lebih jernih daripada espresso, karena americano ini menggunakan air. Oke, ini sudah selesai. Kopi americano. Dan buihnya juga sedikit ketimbang dengan espresso. Oke, yang kedua, espresso. Cara pembuatannya itu sama, menggunakan kopi yang sama, cuman takarannya lebih kecil. Oke, seperti biasa, kita tuangkan dulu kopinya, lalu kita ratakan. Sudah rata, kemudian kita masukkan ke mesin kopi. Pencet deh tombol mesin kopinya. Yang digunakan gelas itu gelas kecil guys, jadi kopinya itu kelihatan lebih kental daripada americano, karena dia tidak ditambahi air dan rasanya juga lebih pahit dari americano. Kalian boleh coba sendiri. Oke. Espresso. Buihnya itu lebih banyak daripada americano karena dia tidak ditambahi air. Inilah dia guys, perbedaan americano dengan espresso. Oke, selamat mencoba ya. Terima kasih.